Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Rafizah dari Rafizah Hobiku Crochet. Sebagaimana yang anda lihat di sini, video saya kali ini saya akan tunjukkan cara mengait tapak tisu, tapak kotak tisu. Ini ilmu saya lebih kurang 10 tahun lepas, bertitik tolak daripada asalnya saya kait penuh menggunakan double crochet daripada hujung sini ke hujung sini, dan selepas itu buat penambahbaikan kotak apa saya kait dia jadi kotak-kotak je, sebab kalau kait penuh tu ambil masa dan kos untuk benang banyak kan. Baik, ini seguna kotak tisu premium. Okay, dan ukurannya, ukuran kotak ni kira-kira 4.5 panjang dia, dan untuk lebar pula kira-kira 8.5 lah lebih kurang. Okey. Dan yang saya buat ni tidak betul-betul ikut saiz kotak tisu ni, sebab dia akan memerikan elastik, jadi tak jadi masalah lah. Saya akan gunakan 12 petak di sini untuk panjang dia, dan untuk lebar dia pula ada sebanyak 22 kotak. Baiklah, mari kita mulakan. Baik, untuk tutorial kali ini saya gunakan benang nona dan juga jarum nombor 3 rus, saiz yang ngam untuk benang nona kita lah. Dan kita akan mulakan dengan chain 41. Saya kira terus yang pertama simpulan ni sebagai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Baris pertama, kita kena tinggalkan 7 chain di sini dan kita akan buat double crochet di chain sebelahnya, chain yang ke-8. Ini sekira. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dan di sini kita akan mula double crochet kita. Okay, kita akan buat double crochet dengan chain sahaja di sini. Sampailah habisnya. Habis kaitan kita. Buat chain 2. Di bawahnya skip 2. Skip 2 chain. 1, 2 di sini. Ulang saja kerja kita. Chain 2. Double crochet, bawah ni skip 2. Di sini kita akan ada 12 kotak lah nanti. Skip 2, 1, 2. Ulang sampai ke hujung baris.
Okey. Selesai baris 1. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kita ada 12 petak. Dan untuk beralih ke baris yang kedua, chain 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pusing. Okay, dan kita akan tusuk di atas double crochet kita ni. Kekal dengan petak kita. Ulang saja double crochet, chain 2, double crochet di atas double crochet yang dah ada pada baris 1. Okay, kait saja. Kalau anda tak guna benang lain, jadi pastikan guna jarum lain lah. Ikut pada kita punya apa saiz benang-benang kita tu kan. Sesuaikanlah kita punya petak-petak atau kotak-kotak kita ni. Kalau katakan nak kurangkan kotak, tolak chain 3 saja permulaan tadi. Nak tambah kotak, tambah chain 3. Kita dah hampir ke hujung sebelah sini pula. Chain 2. Yang ni dia ambil masa sikit ya, sebab kita kait penuh kotaknya. InsyaAllah untuk video yang kedua nanti, tapi dia sedikit teknikal, cuma kait kita tak banyak. Lepas itu double crochet, ambil chain yang ketiga. Di chain yang ketiga, tusuklah jarum kita. Baiklah, chain yang ketiga di sini. 1, 2, 3. Okey, kalau sini saya ambil dua-dua ya. Ini satu dan ambil yang belakang juga. Tarik benang, double crochet. Dan untuk baris ketiga, kita ulang macam sebelum ni. 4, 5 chain. Pusing. Dan kita berada baris ketiga, terus saja dengan double crochet di atas double crochet yang dah ada tu. Chain 2. Double crochet, terus kait. Okey, bergerak ke baris kelima sekarang. Dah ada chain 5. Pusing. Ulang kerja kita. Baris 10.
baris ke-15. Sekarang di baris yang ke-20 dan ada dua baris lagi untuk kita teruskan. Kita jumpa di baris yang ke-22 nanti. Siap baris ke-21. Sekarang saya ke baris 22, baris terakhir kita. Chain 5. Pusing. Terus kait macam biasa sampai ke hujung. Inilah dia hasilnya untuk 12 darab dengan 22 petak. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Baik, untuk petak macam ni saya tak potong ya, sebab saya takut nanti saya ada projek lain dah. Untuk video seterusnya saya akan sambung. Kotak tisu dimasukkan dari atas sebab kita tak ada bukaan bawah ni. Video saya seterusnya lepas ni baru ada bukaan. Jadi yang saya pernah buat, bila dah ada corak dia, bentuk badannya, dan di atasnya tu kita buat jaring lah, dan hujung sekali letak render-render. Jadi masukkan kotak tisu daripada atas dan ini tapak bawahnya. Baiklah, rasanya itu saja daripada saya. Selamat mencuba. Harap video ni, ilmu ini bermanfaat untuk anda semua. Sekian, terima kasih.